Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, tidak cukup kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Nabi tidak akan kenal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laulahu ma'arabna rabbana, jikalau tidak ada Nabi tidak akan kenal Tuhan kita. Allah mewajibkan kita untuk bersyukur kepada manusia. Difirmankan, disabdakan oleh Nabi, siapa tidak bersyukur kepada manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Manusia utama yang kita syukuri tidak ada lain selain junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syukur kita kepada Nabi bukan alhamdulillah Nabi. Kalau syukur kepada Allah, alhamdulillah. Syukur kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu syukur kepada Nabi. Salawat itu sebenarnya adalah syukruna ala nabiyina, syukur kita atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Nabi, kadang mau bersalawat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah limparkan ini orang ke dalam neraka. Kalau orang kada bersyukur kepada Nabi, kada bersalawat kepada Nabi. Karena Nabi itu wasilah kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita bersalawat kepada Nabi? Ini paling kada 10 pagi, 10 petang. Itu minimalnya. Man salla alayya hina yusbi ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati, siapa yang berselawat kepadaku subuh 10, petang 10, dia orang itu akan dapat syafaatku. Di akhirat kita akan dapat syafaat Nabi kalau kita berselawat paling kada 10 imba sembahyang subuh, 10 imba sembahyang maghrib. Kalau kurang pada itu kada ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada hadis cuma 10 pagi, 10 kemarin. Itu kita amalkan tiap hari, pasti di akhirat kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat macam apa yang kita dapat kepada Nabi? Tergantung banyaknya salawat kita. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, aksarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nantinya, orang yang paling berhak dapat syafaatku, orang yang paling banyak salawatnya kepada tergantung kita. Anak para kawan Nabi banyaknya salawat. Kan ada jalan lain. Hendak dekat dengan Nabi, banyaknya salawat. Kada hendak dekat lawan Nabi, kada usah bersalawat. Kita aja milihnya. Di akhirat itu semua manusia perlu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semuaan perlu kepada Nabi. Dan semua berselawat kepada Nabi. Kalau kita orang biasa kada berselawat lawan Nabi, di akhirat kita akan tahu betapa pentingnya guna selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Nabi itu dalam hadis-hadis disebutkan ada yang sepertiga malam hanya berselawat kepada Nabi. Ada yang setengah malaman berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka kada ingin hanya di dunia dekat dengan Nabi. Tapi mereka ingin di akhirat pun nantinya harus dekat dengan Nabi. Dan jalan untuk dekat dengan Nabi di hari kiamat hanya satu. Banyak-banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang akan menyampaikan kita kepada syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.